Dampak virus corona mengakibatkan pelaku UMKM bekerja ekstra untuk memperlancar usahanya. Hal itu supaya dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan karyawan. Karena itu, Yayasan Kedaulatan Pangan mendorong pelaku UMKM agar berjualan dengan sistem daring atau online di Kampung Ramadan. Kita kalau untuk impor. Penegasan itu dikemukakan Ketua Yayasan Kedaulatan Pangan Wilayah Jawa Timur, Jam Hadi, ketika ditemui di sela-sela aktivitas pekerjaannya. Pihaknya mengajak pengusaha UMKM di Jawa Timur supaya berjualan dengan sistem jaring atau online. Menurutnya, upaya berbisnis dengan sistem jaring merupakan cara yang baik dan tepat di saat seperti ini. Selain memperkuat ibadah kita di bulan suci Ramadan, kinerja bisnis UMKM tetap berjalan semestinya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Sedangkan untuk transaksinya dapat dengan menggunakan jasa online atau drive-thru, serta tetap mengedepankan kedisiplinan protokol kesehatan, sehingga kegiatan berbisnis tetap berjalan lancar sekaligus membantu mencegah penyebaran pandemi virus corona. Harus melakukan komunikasi ya, para UKM di daerah-daerah itu dengan dinas kabupaten kota di masing-masing domisili dari UMKM untuk mengetahui produk apa yang menurut hitungan, kalkulasi atau neraca dagang itu bisa lebih digenjot produksinya. Agung Darman, Surabaya TV.